subscribe channel YouTube ANGRM. Oke bosku, ini di depan Agen Pondok Pinang melintas langsung nih, ada Gapura Ningrahayu Pariwisata Karangpucung Jakarta ya, yang dipakai ngelen gitu maksudnya. Nah ini habis nganterin penumpang nih di Agen Pondok Pinang, cuma nggak masuk ya, hanya menurunkan dari luar saja. Ini terpantau di bagian kemudi ada Pak Ape ya, R181, ini unit yang pertama masuk di Jakarta untuk sore ini. Macet-macetan. Bapak Ape, ini sama siapa nih kondektornya? Siap! R181, ini berarti untuk angkatan pertama ya, di Rambutan, balik lagi ke Kampung Rambutan nih. Terlihat dari kejauhan, masuk lagi ini unit Gapura Ningrahayu yang kedua ya, ada unit M-nya Lebak Bulus, ada R177. Terjebak macet ya bos, sampai mau masuk agen aja susah banget ini. Ini Tempaten Lebak Bulus Sidareja ya, untuk angkatan sore dari barat dan pagi dari timur nih. Ini termasuk normal ya, jam 3 udah masuk di Agen Pondok Pinang. Pak Kunjang di balik kemudi dan Pak Budi di balik konektor. Nah, dan ini ada salah satu kompetitornya GR, yaitu Best Premium ya. Bareng masuknya ini ada BP12, unitnya Andromeda nih, Sidareja Jakarta. Barengan ya. Ini tumben-tumbenan ini unit Andromeda yang masuk. Biasanya untuk tem Lebak Bulus ini temnya Luna ya, untuk angkatan sore. Di rolling berarti ini. Ini udah masuk ya bareng di jalur, sama-sama pemain Sidareja Jakarta Lebak Bulus ya. Nah ini ada Andromeda dan juga GR177 nih, barengan lagi bareng ngebongkar penumpang ya. Dan ternyata Best Premium pasang 2 ya, Lunanya masuk juga. Kita kira tadi Andromeda masuk, Lunanya nggak datang. Taunya Luna juga ada ya. Ini entah mau dipasang dua-duanya di Pondok Pinang atau satu dioper ke Rambutan, kita belum tahu, nanti kita lihat aja ya. Harusnya kalau Luna ada, yang Andromeda di tem Rambutan ya. Soalnya Luna tempat yang Lebak Bulus. Tapi Andromeda malah parkir langsung di belakang. Apa mungkin langsung dua unit pasang di sini kali ya? Waduh, mantap banget nih, Bes. Entah ini Best Premium mau parkir di mana nih.
udah ada unit base premium Luna ya, udah di dalam. Terus ini base premium Andromeda juga udah ada, sama Gapura Ning Rahayu R177 ya, udah masuk juga. Itu di luar tadi terlihat ada Kalisto untuk jatah Kampung Rambutan ya, mengantarkan penumpang dulu ke Pondok Pinang atau ke Lebak Bulus, cuma nggak dimasukin di luar ya. Berarti ini base lumayan juga ya, masuk ke agen Pondok Pinang udah 2 unit. Dan GR bisa dibilang terjepit ya, 2 lawan 1 ini bos, aduh. Terlihat dari kejauhan ini masuk lagi Gapura Ning Rahayu, ini R176 nih. Ini mampir di Rambutan ya, di Pondok Pinang itu mau buang penumpang Pondok Pinang. Untuk suasana sore di agen Pondok Pinang seperti ini ya, ramai banget nih, beda sama tadi pas waktu siang terlihat sepi banget. Ini armadanya pada telat datang mungkin ya. Ini di ruang tunggu, parkiran mobil juga sampai kesini-sini nih bos, waduh. Ini kebanyakan yang arah ke Wonogiri sama Pacitan tadi ya saya dengarnya. Ini Om Reno masih belum beres juga dengan urusan spionnya. Aduh. Oke, ini base premium Andromeda ya. Ini unit pertama yang tadi masuk, udah mau diberangkatkan lagi nih untuk tujuan Sidareja. Malah Andromeda duluan ya yang diberangkat. Harusnya yang punya lain dulu sebenarnya, Luna yang diberangkatin. Soalnya Luna kan yang punya jalur ya, yang punya tempatnya di Pondok Pinang. Sedangkan Andromeda ini unitnya unit wisata ya. Jadi kalau diperbantukan juga bisa sono sini. Nah, ini untuk GR R177 nih digeser parkirnya ke depan ya. Sebentar lagi udah mau diberangkatin nih. Dikawal ketat sama Bang Ember nih. Nah, untuk Gapura Ning Rahayu Sidareja R177 nih, Pak Kunjang di balik kemudi dan Pak Budi di bagian konektor ya. Penumpangnya min banget bos, ini dari barat sangat-sangat sedikit ya, cuma tertolong tadi dari timur katanya lumayan ada di kepala dua. Jadi kalau digabung di total nggak begitu minus ya, minimal dapat bonus 1. Cuma kalau dari baratnya ini yang parahnya tuh. R177 jatah Sidareja Lebak Bulus lintas Kampung Rambutan ya. Ada satu unit lagi untuk jatah Sidareja, ini ada base premium Luna ya, seri A2 nih, masih standby dan parkirnya juga udah digeser. Nah, udah ngadep ke pintu keluar ya, tandanya sebentar lagi akan diberangkatkan juga ini untuk Luna. Oke,
Oke, base premium Luna diberangkatkan juga ya dari Agen Pondok Pinang. Hanya terlihat sama ya penumpangnya seperti Gapura Ningrayo juga. Terlihat belasan penumpang saja nih bos dari Agen Pondok Pinang untuk sore ini. Berarti untuk Sidareja semuanya penumpangnya emang nggak ada ya ke arah timur. Kebanyakan ke arah barat yang habis liburan kemarin 17-an ya. Dan dari baratnya ke arah timur menipis. Oke, base premium Luna diberangkatkan. Semoga selamat sampai tujuan.